Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam rakaman cepat membaca Al-Quran menggunakan kaedah Iqra. Pada kali ini kita berada di muka surat ke-14 Iqra 2. Jikalau sebelum ini kita membaca pada kadar panjang satu harakat atau satu kali panjang, tetapi pada kali ini, pada muka surat ini, kita akan membaca pada kadar dua harakat atau dua kali panjang, disebabkan bersambungnya huruf dengan huruf alif. Huruf alif mestilah tiada baris sama ada di atas atau tiada baris di bawah. Seperti ini, tiada baris di bawah, tiada baris di atas. Ini bermaksud huruf sebelumnya perlu dibaca pada kadar panjang dua harakat atau dua kali panjang. Sebagai contoh, ba, ba, ba. Jikalau tiada alif, ba. Disebabkan bersambung dengan alif yang tiada baris, ba. Dua harakat atau dua kali panjang. Sila lihat dan perhatikan dan ikut saya baca. Ma, ha, za, la, ka, na, ro, ba, ta, ta, ba, sa, ba, na, ro, ta, na, ta, na, na, ta, na, ta, ya, ba, ya, ba, ba, ya, ba, ya, ba, ya, na, ba, ya, na, ba, ya, na, ba, ya, na, a, ba, da, a, ba, da, a, ba, da, a, ba, da, ro, ha, ma, ro, ha, ma, ro, ha, ma, ro, ha, ma. Sekian sahaja untuk pertemuan kali ini. Dan diingatkan para pendengar dapat mengulang-ulang bacaan dengan memanjangkan pada huruf yang bersambung dengan alif tiada baris. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.